mahala kepada PM yang ada pada hari ini. Beli-beli dia ceramah molek-molek. Menang hari ini. Besok harga minyak turun 24 jam. Ingat tak tuan-tuan? Hari ini kalau PM yang ada kita menang. Pukul 11 malam sah. Bagi saya 24 jam. Bukan 20 hari. Bukan 2 minggu. 24 jam. Saya umum harga minyak turun sesama-sama. Walaupun ucapan ni tahun 2008 betul, tapi 4 bulan sebelum PRU yang lepas, 4 bulan dalam convention PKR tahun 2022, dia boleh sebut ramai yang sindir. Ramai yang sindir. Oh, pasal apa? Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi kita tak perintah? Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Ambo tok 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 tintih gu suara dia ni. Tapi dia sebut lagu tu lah. Ramai yang sindir. Kenapa menang hari ini harga minyak tak turun 2018? Nak turun macam mana saya tak jadi Perdana Menteri? Kata dia. Dia kata kih dia tak jadi Perdana Menteri tahun 2018 minyak tak turun. Sebab apa? Sebab dia tak jadi Perdana Menteri. Bila dia jadi Perdana Menteri tahun 2022, bukan setakat minyak tak turun, subsidi dia tarik balik. Nah, nah, tak lama lagi naik lah. Diesel naik, subsidi tarik. Walaupun dia kata subsidi bersasar, iyalah subsidi bersasar. Tapi kokok mana sekalipun, bila subsidi tarik, harga minyak akan naik. Diesel naik, harga minyak naik. Bila harga minyak naik, kos pengangkutan naik. Barang nak sampai tangan kita pun akan naik. Betul lah. Makcik duk kap pun kata ambo tak apa ustaz. Minyak naik pun tak apa pasal ambo kata sika je. Berkali adalah wanita UMNO, kelak UMNO mana-mana berkali sebut lagu tu. Ambo ni tak apa kali minyak naik. Sebab apa? Sebab ambo kata sika je. Makcik betul kata sika. Tapi makcik pergi kedai rucik, makcik beli telur, telur bawa mari dengan lori, lori guna minyak, minyak naik, dengan telur-telur naik. Kena syarah siapa pun ikat tu dah morning ni tuan-tuan. Makcik naik sika tak apa, makcik beli bawah, bawah mari dengan lori, lori ni guna minyak, minyak naik, dengan bawah, bawah naik. Dulu Rafizi juga yang sebut bahawa pemimpin UMNO ni kita dah tarik subsidi. Kalau UMNO menang dalam pilihan raya, kalau subsidi tarik, padam muka korang. Dia kata lagu. Barisan Nasional menang besar. Kalau subsidi dihapuskan, harga minyak naik, jangan cari saya. Padam muka korang. Padam muka korang. Padam muka korang. Ini ambo tiru sosok ni ayat Rafizi ni. Sosok ayat Rafizi ni. Dia kata kalau subsidi ditarik, harga minyak naik, padam muka korang. Sekarang ambo nak sebut kepada penyokong-penyokong pakatan harapan. Pada muka korang. Muka korang. Boleh kau sebut lagu tu? Pasal mu ambil ayat dia walaupun mu tak tergamuk nak kecek lagu tu dengan ayat. Kita tak tergamuk nak kecek lagu tu dengan ayat. Tapi pasal ni ayat dia. Ayat dia. Style kerajaan yang ada pada hari ini lebih kurang bahkan lebih teruk jika dibandingkan dengan zaman UMNO Barisan Nasional. Dia temu di antara penipu dengan penyanguk ni memang dia jahat-jahat sungguh. Satu nipu, satu penyanguk. Dia jumpa dua ni memang jahat-jahat sungguh. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita tidak nak salah kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita daripada UMNO. Tapi amudu ulai sa'mudak. Amudu ulai sa'mudak. Kalau jalan ini yang dipilih oleh UMNO untuk terus bersama dengan Pakatan Harapan dengan DAP, maka mereka hanya akan tinggal di dalam buku sejarah selepas PRU ke-16 yang akan datang insya-Allah. Cara kata cara tu dek. Insya-Allah. Siapa lagi nak tolong? Siapa lagi nak undi? Belum pada ni sedak akak kerih di PDRTC. Anak kecil main api. Hidup Melayu. Ingat tak? Akak kerih. Hidup Melayu, anak kecil main api. Lah ni kita nak tanya, berani ke tak nyanyi lagi anak kecil main api? Nyatak berani dah, tuan-tuan. Tak berani dah. Pilih lagu lain lah. Pilih lagu lain. Ambil lagu best or babel pun tak apa. Kamu rasa baiklah setakat tu. Kok
Kuat ngah malai tu bik muka lain dah pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, merasa pada setakat tu pada malam ini, kita nak pukul 12 dah. Yang penting, kita jangan terus berhenti bekerja. Kita terus bekerja. Jangan berhenti. Kita buat kerja, walaupun kita menang besar, buat kerja, kita pertahan pula condong, pertahan kemuning, pertahan temangir, pertahan macet, 4-0 pula training insyaAllah dalam PRG akan datang. Boleh kita boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!